Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap sehat dan tetap semangat ya. Yuk kita ucapkan semangat yang keras ya. 1, 2, 3. Semangat! Adik, semangat sekali ya. Hehehe, maaf kak. Nah, adik-adik, boleh saja kita berteriak mengucapkan semangat yang keras. Namun jangan terlalu keras, karena suara yang terlalu keras bisa menjadi polusi udara yang mendengarnya. Nah, sekarang jawab pertanyaan ini ya. Apakah kamu masih menemukan burung di sekitar rumahmu? Burung apakah yang sering kamu temukan? Dan di mana mereka sering hinggap? Sebentar lagi kita akan membaca sebuah cerita yang sangat seru loh. Ceritanya tentang burung. Yuk kita baca bersama-sama kak. Ayo. Selamat pagi semuanya. Hari ini ibu akan membacakan cerita yang berjudul Sarang Baru, karya Ratna Kusuma Halim. Selamat menyaksikan. Giliranmu Dik. Apa? Giliranmu, jangan kena pita. Adik menendang sekuatnya dan gol. Kancing melambung melewati tepi sarang. Kancingku! Tunggu di sini. Lalu dia melesat ke bawah. Kucing! Semua berteriak. Kakak, awas kucing! Aduh, kucing itu hampir menangkapmu. Enggak kedengaran apa-apa di bawah, Bu. Ayah mengajak keluarganya pindah karena suara bising dan sulit mendengar kalau ada bahaya mendekat. Ayo cepat berkemas. Dik, sini aku bantu. Kamu mau bawa apa? Adik bingung karena semuanya ia suka. Aku mau bawa bulu-bulu kesayanganku. Jangan banyak-banyak. Nanti kakak bungkus bareng kancing ini. Cepat, kucingnya naik. Mereka pun buru-buru meninggalkan sarang. Adik tersentak. Bulu-bulu kesayangannya tertinggal. Dengan berat hati, adik melambai. Dah, sarang dan bulu-bulu. Dan mesin kuning berisik. Dah jalan, dah matahari. Dah pohon-pohon. Dah pohon lagi. Itu sarang baru kita. Dik, cepat lihat sini. Bulu-bulu halusku. Ibu pun tersenyum. Untung ibu sempat bawa beberapa. Terima kasih ibu. Aku harap kita dapat hidup nyaman di sini. Ayo kak, kita main lagi. Akhirnya keluarga burung itu hidup damai di dalam sarang baru tanpa adanya gangguan. Nah selanjutnya, buka buku latihan kalian dan jawab pertanyaan yang akan ibu berikan ya. Yang pertama, permainan apa yang dilakukan adik dan kakak? Sudah selesai? Baiklah, ibu akan beritahukan jawabannya untuk kalian. Jawabannya adalah bermain bola dengan kancing. Apakah jawaban kalian benar? Suara apa yang terdengar berisik oleh keluarga burung? Waktu habis. Jawabannya adalah bunyi bising dari mesin kuning. Terakhir, mengapa ayah mengajak semuanya pindah? Ayah mengajak keluarganya pindah karena suara bising dan sulit mendengar kalau ada bahaya mendekat. Bagaimana anak-anak? Apakah jawaban kalian semua benar? Terima kasih sudah mendengarkan dan membaca cerita hari ini. Sampai jumpa dan selamat belajar. Oh, begitu ya. Aku baru tahu
kalau hewan juga bisa terganggu pendengarannya karena suara bising dari aktivitas manusia. Betul deh. Tahu nggak kamu, kalau suara bising dapat mengganggu manusia dan hewan sehingga dapat menimbulkan penyakit. Suara bising melebihi 50 desibel yang terus-menerus didengar akan dapat menimbulkan penyakit pada pendengaran. Jika sudah terjadi gangguan pendengaran pada kalian, kalian harus berobat ke dokter THT ya. Oh, aku jadi mengerti kak. Kenapa burung-burung tadi kabur? Karena sudah membaca cerita sarang baru. Sekarang coba kamu jawab pertanyaan dari kakak ya. Oke kak, aku sudah siapin buku tulis aku. Teman-teman di rumah, yuk ikutan menulis jawabannya di buku latihan kalian ya. Oke, sudah siap? Bagaimana dengan adik-adik di rumah? Siap, Kak! Oke, kalian semua tadi sudah membaca dan mendengar cerita sarang baru dan informasi yang kakak berikan. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan polusi suara? Oke, sudah. Teman-teman, sudah belum? Oke deh. Coba kamu bacakan jawaban kamu biar teman-teman di rumah bisa mencocokkannya. Oke, jawaban aku, polusi udara adalah gangguan pada lingkungan yang diakibatkan oleh bunyi atau suara bising. Betul sekali. Selanjutnya ya, suara apa yang bisa menyebabkan polusi? Oke, Kak. Jawabannya? Suara bising melebihi 50 desibel. Betul. Oke. Oke, oke. Selanjutnya ya. Kendaraan jenis apa yang menurutmu membuat suara sangat bising? Tunggu, Kak. Sebentar lagi. Ayo deh, kamu pasti bisa. Waktunya sudah mau habis nih. Oke, Kak. Semoga benar ya. Oke kak, jawaban aku nih ya. Menurut aku, yang membuat bising itu suara mobil dan suara motor yang melaju sangat kencang dan juga suara helikopter kak. Betul. Nah, jawaban kalian di rumah apa? Kalian bisa diskusikan dengan anggota keluarga kalian ya. Oke, next. Apakah ada alat berat yang suaranya sangat bising? Yang alatnya besar, warna kuning, dan ada pengeruknya. Yap. Waktunya habis. Oke, Kak. Jawaban aku ada. Dan alat berat itu adalah traktor atau traktor pengeruk tanah. Betul sekali. Nah, untuk pertanyaan terakhir nih. Apakah menurutmu hewan juga bisa membuat suara yang bising? Jawabannya bisa berbeda ya teman-teman. Coba kalian ingat-ingat lagi, apakah hewan di daerah rumah kalian membuat bising? Jawaban aku ada kak. Contohnya? Suara kucing bertengkar dan suara ayam berkokok. Itu bising kak, membuat aku terbangun dari mimpiku yang indah. Yeay, itu mah kamunya aja yang males bangun. Nah, kalau teman-teman di rumah bagaimana? Apa yang kamu lakukan jika mendengar suara keras pada malam hari ketika kamu sedang tidur? Tulis jawaban kalian di buku latihan kalian ya. Mau games lagi deh? Mau kak. Tapi, Ade harus kejar kakak dulu. Kakak! Nah, kamu ingat nggak pernah melihat kata-kata ini di mana? Oh iya, di cerita sarang burungnya. Betul. Nah, sekarang kakak berikan pertanyaan dan kamu beserta teman-teman di rumah bisa menunjuk jawabannya ya. Jika terlalu jauh, kalian tulis jawabannya di buku latihan kalian. Oke, kak.
Pertanyaan pertama. Ani titik-titik kaget ketika Windy berteriak. Kira-kira apa deh jawabannya? Sepertinya tersentak. Aku turun ke sini ya. Dan jawabannya betul sekali. Oke. Yang kedua nih ya. Bimo titik-titik pada temannya yang pindah rumah. Apa ya? Yang ini deh. Yap, betul sekali. Selanjutnya ya. Ayo cepat. Ayah titik-titik pada adik agar berjalan lebih cepat. Yang ini. Oke, 100 untuk adik. Oke. Nah, tinggal 2 pertanyaan lagi nih. Riko titik-titik mainannya sudah ketemu. Santi memandang titik-titik pada sepeda baru Aira. Ayo kalian lengkapi kalimat tersebut. Tulis pada buku kerja kalian ya. Kira-kira jawabannya apa, Kak? Bahas 2 nomor itu dengan orang tua atau pendamping belajar kalian ya. Oh iya, dari hari pertama kan kita sudah mengingatkan teman-teman. Kalau nanti di akhir minggu, kita akan membuat tulisan tentang tanaman yang ada di sekitar rumah kalian. Teman-teman, bebas loh memilih tanaman apa saja. Mulai hari ini, mintalah saran pada anggota keluargamu tentang tanaman yang akan kamu tulis. Jangan kemana-mana ya, karena habis ini kami akan kembali lagi. Oke. Halo teman-teman, masih setia di sini kan? Sebelum kita jalan-jalan virtual ke pelabuhan, kalian tebak dulu ya. Ada berapa banyak kotak merah muda yang membentuk bangunan ini? Tulislah jawaban kalian. Ya, benar. Ini ada 12 kotak merah muda. Ini sangat mudah. Teman-teman masih ingat kan bagaimana menghitungnya dengan cepat? Kalau begitu, bagaimana dengan gambar yang satu ini? Ada berapa banyak kotak merah muda untuk bangunan kedua ini ya teman-teman? Oke teman-teman, jawaban untuk gambar yang kedua ada 18 buah. Siapa nih yang jawabannya benar semua? Wah, kalian hebat. Nah, sekarang kalau misalkan tumpukan kotak itu penuh sehingga membentuk kubus, berapa jumlah kubus yang kecil dibutuhkan untuk menyusunnya? Coba kalian hitung ya. Oke deh, waktunya jalan-jalan. Ikuti kami yuk. Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki 17.000 pulau. Pulau-pulau ini dipisahkan lautan. Oleh sebab itu, Indonesia juga disebut sebagai negara maritim karena berkenaan dengan laut, baik itu dari segi perdagangan maupun pelayaran. Sebagai negara maritim, Indonesia mengenal berbagai jenis alat transportasi laut yang dapat menghubungkan satu pulau dengan pulau lainnya. Alat transportasi laut tradisional yang dikenal di Indonesia adalah perahu, misalnya sampan, rakit, dan kora-kora. Di beberapa daerah dikenal juga beberapa istilah untuk perahu kecil. Istilah untuk perahu kecil seperti misalnya gubang dari Riau, jukung dari Bali, pukat dari Jawa, jugong dari Kepulauan Natuna. Ada pula perahu yang dibuat dengan tujuan membantu dalam keadaan darurat maupun fasilitas wisata seperti perahu karet. Apakah ada alat transportasi laut lainnya di daerahmu? Tanyakan kepada orang tua atau wali kalian ya. Dalam perkembangannya, kapal dibuat agar dapat menampung lebih banyak orang dan benda. Kapal juga beragam jenisnya.
mulai dari yang digunakan untuk mencari ikan, pariwisata, dan sarana pengangkutan. Sebagai sarana pengangkutan, kapal ada yang digunakan untuk mengangkut penumpang dan barang. Barang berat seperti alat ataupun kendaraan, minyak, dan lain sebagainya. Contohnya, kapal feri, kapal tanker, kapal selam, kapal pesiar, kapal kargo, jet ski, kapal cepat atau bisa dibilang speedboat, dan lain sebagainya. Perhatikan perbandingan daya tampung penumpang di beberapa jenis alat transportasi laut pada diagram batang berikut ya. Dengan menggunakan diagram batang, kita dapat membandingkan data dengan lebih baik. Pada zamannya, perahu kora-kora adalah alat transportasi laut yang terkenal karena kemampuannya menampung hingga 100 orang. Wow. Sementara alat transportasi air lainnya seperti sampan dan rakit biasanya hanya mampu menampung 2-8 orang. Akan tetapi, dengan kemajuan teknologi, saat ini kapal angkutan komersial seperti kapal feri telah mampu menampung 10 kali lipat dari daya tampung perahu kora-kora. Bahkan, kapal pesiar yang bertujuan untuk kepentingan rekreasi rata-rata mampu menampung 2.000 penumpang atau 2 kali lipat dari kapal feri. Dengan adanya perkembangan transportasi laut, tidak hanya pulau-pulau di satu negara yang dapat dihubungkan, tapi juga negara-negara yang dipisahkan laut. Agar tidak menimbulkan konflik, ada Konvensi Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang mengatur tentang hukum laut, yaitu UN Clause. Setiap negara hendaknya mematuhi aturan yang berlaku, sehingga tidak merugikan pihak-pihak lainnya. Siap? Siap, Kakak! Transportasi laut sangat bermanfaat untuk distribusi barang atau bahan makanan ke seluruh penjuru daerah di tanah air. Bahkan, nenek moyang bangsa Indonesia dikenal sebagai pelaut andal. Salah satu pelaut terkenal di Indonesia adalah Laksamana Malahayati yang berasal dari Aceh. Beliau dikenal sebagai prajurit yang melawan penjajah juga. Wanita pertama di dunia yang menjadi laksamana. Pasukan Laksamala Hayati bernama Inung Bale yang terdiri atas istri-istri dari prajurit yang gugur dalam medan pertempuran. Saat ini, Laut Indonesia tetap memperoleh penjagaan yang ketat. Transportasi laut juga tetap merupakan sarana pengiriman barang yang ramai. Barang-barang yang dapat dikirim lewat jalur laut biasanya diklasifikasikan dalam kategori 5 berikut. 1. Kendaraan bermotor seperti sepeda motor dan mobil. 2. Bahan kimia seperti cairan pembersih toilet, deterjen, sabun cair, parfum, obat nyamuk cair, dan sejenisnya. 3. Bahan makanan yang tidak mudah busuk. 4. Pakaian. Dan 5. Perabot rumah tangga. Teman-teman, ajaklah orang tua atau anggota keluarga kalian yang lainnya untuk memeriksa barang-barang yang ada di rumah. Lalu, klasifikasikan berdasarkan kategori 1, 2, 3, 4, dan 5. Catatlah hasil dalam bentuk tabel. Setelah itu, gambarkan hubungan antar dua kategori dan banyak barang dalam diagram batang. Salin tabel dan diagram batang berikut ini di buku atau lembar kerja kalian ya. Untuk kategori pertama diberikan sebagai contoh. Kalian bisa melihat dari contoh kategori pertama. Selamat mengerjakan! Semangat! Bagaimana perasaan kamu setelah jalan-jalan ke pelabuhan? Senang sekali, Kak. Aku jadi tahu lebih banyak lagi tentang transportasi laut di Indonesia. Terima kasih ya, Kak, sudah mengajak aku ke pelabuhan. Tapi, Kakak mau kasih tahu tentang kapal tanker nih. Kamu lihat kan tadi kapal tanker yang seperti apa? Iya, Kak. Nah, kapal tanker adalah jenis kapal yang digunakan untuk mengangkut minyak dari suatu pulau lain yang terpisahkan oleh laut.
Ini, coba kamu lihat buku kakak nih. Ini ada informasi tentang nama kapal tanker, beserta berapa banyak daya tampung tiap kapal. Adik-adik di rumah bisa lihat tabelnya juga ya. Catat informasi di tabel di buku latihan kalian ya. Coba sekarang kamu bacakan deh tabelnya. Oke kak, kapal Panamax memiliki daya tampung 60 ribu ton. Kapal VLCC memiliki daya tampung 500 ribu ton. Kapal Swissmeg daya tampungnya adalah 200 ribu ton. Sedangkan Malacca Max daya tampungnya 300 ribu ton. Yang terakhir, Aframax memiliki daya tampung 120 ribu ton, kak. Diagram di bawah ini untuk apa, kak? Nah, ini adalah tugas kalian. Berikanlah tabel yang sesuai untuk diagram batang berikut. Berdasarkan data yang ditunjukkan pada tabel. Oke, kak. Nah, kemudian berdasarkan diagram ini, yuk kita lengkapi titik-titik pada paragraf ini hingga menjadi sebuah kesimpulan yang benar. Nama tanker yang dapat menampung beban paling berat adalah 1. Titik-titik dengan daya tampung 2. Titik-titik ton. Daya tampung tanker 3. Titik-titik 2 kali lipat tanker 4. Titik-titik. Dan kalimat terakhir nih, tanker Malacca Max dapat menampung 5. Titik-titik ton lebih banyak daripada tanker Swissmax. Setelah dikerjakan, jangan lupa untuk meminta bantuan ayah, bunda, dan anggota keluargamu ya untuk memeriksa hasil kerja kalian. Oke, aku sudah selesai, kak. Ini bukunya. Oke, nah jadi apa saja deh yang kita pelajari hari ini? Boleh nggak dibagikan ke teman-teman yang di rumah? Boleh dong. Hari ini aku sudah membaca buku cerita tentang sarang baru yang bercerita tentang polusi suara. Kemudian aku belajar kosa kata baru, kak. Kemudian mempelajari perkembangan alat transportasi laut. Kemudian menghitung banyaknya kotak merah muda yang membentuk bangunan. Membuat diagram batang dari data barang-barang ada di rumah. Sip deh. Teman-teman di rumah juga jangan lupa ya untuk mencatat apa saja yang sudah kita pelajari hari ini. Jangan lupa dicatat di buku latihan kalian ya. Jangan lupa untuk membaca ulang ya. Kalau begitu, kakak dan adik pamit undur diri dulu ya. Jangan lupa besok kita akan membuat tulisan tentang tanaman di sekitar rumahmu. Selalu jaga kesehatan dan jangan lupa membantu anggota keluargamu yang lain. Sampai jumpa. Dadah.